Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dia RT Dewati melaksanakan gerakan bersama pakai masker atau gebrak dengan cara membagikan masker ke sejumlah daerah di Banda Aceh dan Aceh Besar Selasa 18 Agustus 2020. Sejumlah daerah yang menerima bantuan masker tersebut adalah Daerah Darul Ihsan, Krungkale, Daerah Babu Najah, Ule Karing, dan Ruhul Islam Anak Bangsa Riap di Matai. Selain ke daerah-daerah, dia bersama anggota tim penggerak PKK lainnya juga melakukan aksi gebrak masker dengan cara door-to-door ke rumah warga di Kampung Lampaseluk, Kecamatan Montasi, Aceh Besar. Sembari membagikan masker untuk masyarakat, dia juga mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk melindungi diri dan keluarga dari bahaya virus corona. Dia mengatakan, kegiatan pembagian dan gerakan bersama memakai masker tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi kepada tim penggerak PKK untuk menghidupkan pemakaian masker dalam masyarakat guna mencegah penularan virus corona. Dia mengatakan, gebrak masker tersebut bertujuan agar masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari, mulai dari memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Menurutnya, dengan memakai masker dapat menekan lajunya penyebaran COVID-19. Jadi tujuan kami kemari yang pertama adalah selain juga kita menyampaikan bagaimana protokol COVID-19, juga langsung mempraktekkan. Mempraktekannya ada dua, yaitu penggunaan masker, di mana penggunaan masker ini sudah lama kita sampaikan sebagai satu protokol kesehatan, dan sudah banyak dibagikan masker, tetapi yang sangat memprihatinkan adalah pemakaiannya. Dalam kesempatan itu, dia juga menyerahkan bantuan bahan pangan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kepada ketiga daerah yang dikunjungi tersebut. Dia berharap bantuan itu dapat dipergunakan dengan baik untuk konsumsi para santri daerah.